Ya, halo guys. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini di luar topik ya. Saya ingin membahas handphone saya yang saya gunakan sehari-hari ini lagi mengalami trouble, guys. Trouble-nya apa aja ya? Yuk kita lihat. Nah, pertama dari LCD-nya. Ini udah retak ya. Setengah bagian. Dan sisi bezelnya pinggirannya itu udah mulai kekopek akibat efek sering jatuh. Nah, yang saat sekarang saya pengen lakukan adalah ganti baterai. Baterainya tanem ya, gampang-gampang susah lah bongkarnya. Sampai mangap ini back covernya. Oke, terus bahan-bahan yang kita gunakan itu ada si baterainya sendiri ya. Lalu ada TG yang sebelumnya itu sudah pecah, jadi saya ganti yang baru. Lalu ada obeng untuk buka baut di dalam, gunting, dan double tip. Jangan lupa kita pakai pin ejektornya untuk buka area kartu SIM dan memory card. Langkah pertama yaitu kita buka dulu tray-nya ini. Setelah itu kita buka covernya, cover belakang ini sampai copot, dan hati-hati karena di dalam ini ada kabel fleksibel untuk yang menyambung ke fingerprint belakang ya. Jangan sampai ditarik paksa, nah itu bisa menyebabkan putus nanti kabel fleksibelnya. Harganya itu lumayan. Yuk kita eksekusi. Nah, ini guys. Kondisi saat sudah terbuka back covernya. Nah, ini kabel fleksibelnya ya. Bahaya putus ini. Lalu setelah itu langkah-langkahnya, nah kalian bisa lihat nih cover di atasnya, kita buka ya baut-baut ini, terus baut di atas ini, nah sama di ujung. Oke, itu dibuka, nanti akan ketahuan kabel penghubung si baterainya. Nah, ini ada double tip ya untuk menempelkan si baterai agar tidak goyang. Oke, yuk eksekusi lagi. Nah, ini dia penampakannya guys. Bautnya yang saya copot itu ada 8. Oke, lubang-lubangnya kelihatan kan? Nah, ini bekas double tipnya, nanti kita ganti. Konektornya sudah kita cabut di baterai. Nah, ini dia baterai yang kelembung. Jinjing. 3 tahun. Ternyata nggak kuat. Udah waktunya ganti. Yuk, sekarang kita buka tempat baterainya. Harus konektor ini. Dalamnya cabut aja, tarik aja. Oke,
Level trainnya jangan lupa dikasih double tip ya. Oke, sekarang kasih double tip dulu. Oke, ini penambahan baterai yang akan dipasang. Jadi kita pasang double tip ya. Nah, sekarang kita pasang. Oke, sekarang kita tes hidup ini. Oke, sukses ya. Oke, sekarang kita rakit kembali baut-bautnya. Oke, kita lihat lagi. Nah, recovernya udah rapat lagi ya, udah nggak renggang. Sip, misi sukses. Oke. Itulah tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.